Rizky Due. Baik sekali pemirsa. Gol! PJKA pojok kanan atas dari Rizky Due membuat agregat menjadi 0-3. Arema FC unggul atas Semara PSIS dalam leg yang kedua Piala Presiden 2022. Cuman kalau Delvin akan bermain lebih ke tengah. Sudahlah, oh, sukar dipercaya pemirsa. Benar-benar sukar dipercaya. Segala hal sudah dilakukan oleh PSIS Semarang. Tapi apa daya, Maringa seperti mempunyai empat tangan. Masih bisa menahan sundulan dilakukan oleh PSIS Semarang. Iya, ini sundulan yang sangat baik, sangat kuat, sangat keras. Oh, Evan Dimas lepas kali ini. Evan Dimas kasih umpan efek jahe. Ada peluang Irsyad. Irsyad sukar dipercaya pemirsa. Dua kali. Dan akhirnya bagaimana pelanggaran dilakukan oleh Raf. Oh, gol ternyata. Gol ya. Gol atau bukan nih? Saya masih menunggu ini, Bung Gus. Sampai sekarang sih tidak ada komplain ya. Artinya memang ini gol ya. Ya, kita akan lihat pemirsa. Gol atau bukan ini. Jadi, ya, gol tampaknya. Yeah, yeah. Gol dari Rafli. Dan membuat skor sekarang menjadi 0-2. Harinur kali ini sebuah umpan ke tiang jauh dari Harinur. Coba, oh! Dan kita lihat. Dan kita saksikan pemirsa. Akhirnya, Jonathan Cantiana berhasil merusak clean sheet yang dimiliki oleh Adilson Maringa. Walaupun gol telat, tetapi ini adalah sebuah hasil dari kerja keras yang dilakukan oleh PSIS Semarang sepanjang pertandingan untuk membongkar pertahanan dari Arema FC. Iya, pada... Kita lihat, ini dia Vano, utak-atik dia, lolos Vano, kirimkan umpan, oh masih bisa, masih ada Terence Muhiri, Terence Muhiri, sedikit memaksakan, Hendro Siswanto melebar lagi sisi kanan, ada Fajar, dan oh, lagi-lagi pemirsa, lagi-lagi tidak terkena bagian kaki terbaik dari Vano Lilipali, seru sekali pertandingan kali ini, bukan sebuah pelanggaran, Vano Lilipali angkat bola, mengarah kali ini, Tidak percaya bagaimana Terence Muhiri ini kalau sampai gol mungkin salah satu gol terbaik di Piala Presiden 2022. Sayang sekali tadi niatnya baik. Oh, berbahaya! Gol! Memanfaatkan sebuah kesalahan. Itu dia pemirsa, karena kesalahan berkali-kali sudah kita ulas adalah salah satu penyumbang gol, dan kali ini Borneo FC bisa unggul 1-0. Ya, Leo Guntara sebuah lemparan ke dalam, kita lihat. Oh, Komarudin tidak sampai, berbahaya. Umpan bekil kali ini, Vano gol. Fato kombinasi dengan Lilipali, umpan 1-2, tidak egois dari Lilipali, balik lagi kepada Fato. Tentu saja kami masih akan kembali ke studio ya, mengulas detail tadi jalannya pertandingan babak yang kedua. Anda saksikan pesan-pesan berikutnya. Kali ini masih belum selesai. Ronaldo Kuate berlari cepat sekali. Ronaldo Kuate. Gol! Tendangan sudah dilakukan. Melengkung baik sekali. Dua peluang kali ini. Dan kita lihat pemirsa. Apa yang terjadi? Masih Hoki jarakan dan gol! Go. Hoki. Membuat para penonton berteriak. Membuat semua ibu-ibu berteriak. Membuat semua bapak-bapak berteriak. Bagaimana Rafli menguasai bola, umpan langsung saja ke depan. Oh, cukup kosong Kakang Rudianto. Kakang pemirsa, masih Kakang. Dan kita lihat, oh, gol! Luar biasa Kakang pemirsa. Pemain yang satu ini tiba-tiba.
Dan sekarang Arkan, masih Arkan, baik sekali sebuah permainan Arkan. Gol dari Arema untuk Indonesia. Dan di mana Arkan Fikri? Oh, kali ini kembali Hoki. Hoki, Hoki. Dan ini dia punya sebuah peluang, tendangan dan gol! Dimana Garuda Nusantara berhasil unggul dengan skor 7-0 atas Brunei Darussalam. Sebuah hasil yang cukup positif yang didapatkan oleh Indonesia. Rabane, Rabane, gol! Lelah. Sundulan kali ini pemirsa. Gol! Masih ada Raza. Raza! Gol! Rabane! Rabane! Gol! Sebuah tendangan. Dan gol! Rabane! Gol! Siapa kita? Lelah. Sundulan kali ini pemirsa. Gol! Masih ada Raza. Raza! Gol! Sebuah peluang bagi Indonesia. Dan gol! Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Ya, gol cepat didapatkan pemirsa oleh Indonesia. Dan mudah-mudahan ini menjadi gol pembuka bagi Indonesia, memang membutuhkan gol banyak. Sementara kali ini masih belum selesai. Ronaldo Kuate berlari cepat sekali. Ronaldo Kuate. Ronaldo Kuate. Gol. Tendangan sudah dilakukan. Melengkung baik sekali. Dua peluang kali ini. Dan kita lihat pemirsa. Apa yang terjadi? Masih Hoki jarakan dan gol. Gol, 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 gol. Hoki, Hoki, Hoki. Membuat para penonton berteriak, membuat semua ibu-ibu berteriak, membuat semua bapak-bapak berteriak. Bagaimana Rafli menguasai bola, umpan langsung saja ke depan. Oh, cukup kosong Kakang Rudianto. Kakang pemirsa, masih Kakang, 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 dan kita lihat oh, gol! Luar biasa Kakang pemirsa. Pemain yang satu ini tiba-tiba muncul di dalam kotak penalti. Dan sekarang Arkan, masih Arkan, baik sekali sebuah permainan Arkan. Oh, kali ini kembali Hoki. Hoki! Hoki! Gol! Oh, sebuah... Dan ini dia punya sebuah peluang. Tendangan dan gol! Dimana Garuda Nusantara berhasil unggul dengan skor 7-0 atas Brunei Darussalam. Sebuah hasil yang cukup positif yang didapatkan oleh Indonesia. Sudah diangkat, jebret! Siapa kita? Siapa kita? Sebuah gol bagi Imam di menit ke-16 yang dihasilkan oleh Muhammad Ferrari membuat gelegar. Kanan lagi Zanadin. Nah, bisa kan diarkan. Sudah diangkat Zanadin dan siapa kita?
Niko kasih kepada Zanardi. Oh, Zanardi! Siapa kita? Indonesia. Sebuah umpan berkelas dari Zanardi Faris membuat dan mengukuhkan dirinya bersama dengan Arkan Fikri menjadi raja asis dalam pertandingan malam hari ini dan memerankan. Ahmad Rusadi mencoba umpan direct. Ronaldo Conte, ya ampun, bola ditip tadi oleh penjaga gawang setelah bola siap meluncur ke dalam gawang dari bola chip dari seorang. Namun Indonesia menyerang lagi, cukup baik. Nah, ini kakak, balik bola enak, aduh. Ada heading tadi dari Tanawat. Direbut lagi Tata. Oh! Dengan jauh yang coba dilakukan. Bahaya. Aib. Cahya Supriyadi terus memberikan semangat kepada rekan-rekannya untuk bisa bangkit. Ayo fokus. Fokus bagi Indonesia. Itu yang diminta Cahaya. Ayo fokus. Satu titik. Titik itu. Kemenangan. Bagi siapa kita? Indonesia. Ayo Indonesia. Awas. Tahan. Ya. Oh. Cahaya. Cahaya mati. Saya pikir sudah. Hati-hati, dicu lagi oleh Cahya. Masih lagi. Oh, dari samping. Yuk kami kembali lagi di studio supply yang berikut ini. Rizky Due, baik sekali. Rizky Dwi membuat agregat menjadi 0-3. Arema FC unggul atas Semarang PSIS dalam leg yang kedua Piala Presiden 2022. Cuman kalau Delvin akan bermain lebih ke tengah. Sudahlah, sukar dipercaya pemirsa. Benar-benar sukar dipercaya. Segala hal sudah dilakukan oleh PSIS Semarang. Tapi apa daya, Maringa seperti mempunyai 4 tangan. Masih bisa menahan sundulan dilakukan oleh PSIS Semarang. Ya, ini sundulan yang sangat baik, sangat kuat, sangat keras. Oh, Evan Dimas lepas kali ini. Evan Dimas kasih one effect jahe. Ada peluang Irsyad. Irsyad suka dipercaya pemirsa. Dua kali. Dan akhirnya bagaimana pelanggaran dilakukan oleh Raf. Oh, gol ternyata. Gol ya. Gol atau bukan nih? Saya masih menunggu ini, Bung Gus. Sampai sekarang sih tidak ada komplain ya. Artinya memang ini gol ya. Ya, kita akan lihat pemirsa, gol atau bukan ini. Jadi, ya gol tampaknya. Yeah, yeah. Gol dari Rafli dan membuat skor sekarang menjadi 0-2. Harinur kali ini sebuah umpan ke tiang jauh dari Harinur. Coba, dan kita lihat, dan kita saksikan pemirsa. Akhirnya, Jonathan Cantiana berhasil merusak clean sheet yang dimiliki oleh Adilson Maringa. Walaupun gol telat, tetapi ini adalah sebuah hasil dari kerja keras yang dilakukan oleh PSIS Semarang sepanjang pertandingan untuk membongkar pertahanan dari Arema FC. Iya, pada kita lihat, ini dia Vano, kutak-atik dia, lolos Vano, kirimkan umpan, oh masih bisa, masih ada Terence Muhiri, Terence Muhiri, sedikit memaksakan, Hendro Siswanto melebar lagi sisi kanan, ada Fajar, dan lagi-lagi pemirsa, lagi-lagi tidak terkena bagian kaki terbaik dari Vano Lilipali. Seru sekali pertandingan kali ini, bukan sebuah pelanggaran. Vano Lilipali angkat bola, mengarah kali ini.
tidak percaya, tidak percaya bagaimana Terence Muhiri ini kalau sampai gol mungkin salah satu gol terbaik di Piala Presiden 2022. Sayang sekali tadi niatnya baik. Oh, berbahaya! Gol! Magalhães Pato mampu memanfaatkan sebuah kesalahan. Itu dia pemirsa, karena kesalahan berkali-kali sudah kita ulas adalah salah satu penyumbang gol. Dan kali ini Borneo FC bisa unggul 1-0. Ya, Leo Guntara. Sebuah lemparan ke dalam, kita lihat. Oh, Komarudin. Tidak sampai, berbahaya. Oh. Umpan bekil kali ini. Fano. Gol. Pato, kombinasi dengan Lili Pali. Umpan 1-2. Tidak egois dari Lili Pali. Balik lagi kepada Pato. Tentu saja kami masih akan kembali ke studio ya. Mengulas detail tadi jalannya pertandingan babak yang kedua. Setelah kita saksikan pesan-pesan berikutnya. Sebuah peluang bagi Indonesia. Dan gol! Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Ya, gol cepat didapatkan pemirsa oleh Indonesia. Dan mudah-mudahan ini menjadi gol pembuka bagi Indonesia yang memang membutuhkan gol banyak. Sementara kali ini masih belum selesai. Ronaldo Kuate berlari cepat sekali. Ronaldo Kuate! Gol! Tendangan sudah dilakukan, melengkung baik sekali. Dua peluang kali ini. Dan kita lihat pemirsa, apa yang terjadi? Masih hoki jarakan dan gol! Hoki membuat para penonton berteriak, membuat semua ibu-ibu berteriak, membuat semua bapak-bapak berteriak. Bagaimana Rafli menguasai bola, umpan langsung saja ke depan. Oh, cukup kosong Kakang Rudianto. Kakang pemirsa, masih Kakang dan kita lihat gol. Kakang pemirsa, pemain yang satu ini tiba-tiba muncul di dalam kotak penalti. Dan sekarang Arkan, masih Arkan, baik sekali semua permainan Arkan. Dan di mana Arkan Fikri? Oh, kali ini kembali Hoki! Gol! Oh, semua. Dan ini dia punya sebuah peluang. Tendangan dan gol! Gimana gol? Nusantara berhasil unggul dengan skor 7-0 atas Brunei Darussalam. Sebuah hasil yang cukup positif yang didapatkan oleh Indonesia. Rabane, gol! Sebuah tendangan dan gol! Rabane, gol! Siapa kita? Telelah. Sundulan kali ini pemirsa, gol! Masih ada Raza, gol! Rabane, gol! Sebuah tendangan dan gol! Rabane, gol! Siapa kita? Telelah. Sundulan kali ini pemirsa, gol! Masih ada Raza, gol! Sebuah peluang bagi Indonesia, dan gol! Siapa kita? Indonesia! Siapa kita? Indonesia! Ya, gol cepat didapatkan pemirsa oleh Indonesia, dan mudah-mudahan ini menjadi gol pembuka bagi Indonesia yang memang membutuhkan gol banyak. Sementara kali ini masih belum selesai. Ronaldo Kuate berlari cepat sekali. Ronaldo Kuate! Gol!
berteriak, membuat semua ibu-ibu berteriak, membuat semua bapak-bapak berteriak. Bagaimana Rafli menguasai bola, umpan langsung saya ke depan. Oh, cukup kosong Kakang Rudianto. Kakang pemirsa, masih Kakang, 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 dan kita lihat dong. Pemain yang satu ini tiba-tiba muncul di dalam kotak penalti. Dan sekarang Arkan, masih Arkan, baik sekali semua permainan Arkan. Gol! Dari Arema untuk Indonesia. Dan di mana Arkan Fikri? Oh, kali ini kembali Hoki. Hoki, Hoki! Dan ini dia punya sebuah peluang, tendangan dan gol! Pada Garuda Nusantara berhasil unggul dengan skor 7-0 atas Brunei Darussalam. Sebuah hasil yang cukup positif yang didapatkan oleh Indonesia. Sadi mencoba umpan direct. Ronaldo protes. Ya ampun, bola ditip tadi oleh penjaga gawang setelah bola siap meluncur ke dalam gawang dari bola chip dari seorang. Namun Indonesia menyerang lagi. Cukup baik. Nah, ini Kakak. Balik bola enak. Aduh. Ada heading tadi dari Tanawat. Lalu direbut lagi. Tata! Oh! Dengan jauh yang coba dilakukan. Bahaya! Itu yang diminta Cahaya. Ayo fokus. Satu titik. Titik itu. Kemenangan. Bagi siapa kita? Indonesia. Ayo Indonesia. Awas. Tahan. Ya. Oh. Cahaya mati. Saya pikir sudah. Hati-hati. Dipicu lagi oleh Cahaya. Masih lagi. Oh, dari samping. Ya, kami kembali lagi di studio supply berikut ini.
Rizky Due, baik sekali pemirsa. Rizky Dwi membuat agregat menjadi 0-3. Arema FC unggul atas Semara PSIS dalam leg yang kedua Piala Presiden 2022. Dan kalau Delvin akan bermain lebih ke tengah. Sukar dipercaya pemirsa. Benar-benar sukar dipercaya. Segala hal sudah dilakukan oleh PSIS Semarang. Tapi apa daya, Maringa seperti mempunyai empat tangan. Masih bisa menahan sundulan dilakukan oleh PSIS Semarang. Ya, ini sundulan yang sangat baik, sangat kuat, sangat keras. Oh, Evan Dimas lepas kali ini. Evan Dimas kasih umpan efek jahe. Ada peluang Irsyad. Irsyad sukar dipercaya pemirsa. Dua kali. Dan akhirnya bagaimana pelanggaran dilakukan oleh Raf. Oh, gol ternyata. Gol ya. Gol atau bukan nih? Saya masih menunggu ini, Bung Gus. Sampai sekarang sih tidak ada komplain ya. Artinya memang ini gol ya. Ya, kita akan lihat pemirsa, gol atau bukan ini. Jadi, ya, gol tampaknya. Yeah, yeah. Gol dari Rafli dan membuat skor sekarang menjadi 0-2. Harinur kali ini sebuah umpan ke tiang jauh dari Harinur. Coba, dan kita lihat, dan kena Sasiga pemirsa. Akhirnya, Jonathan Cantiana berhasil merusak clean sheet yang dimiliki oleh Adilson Maringa. Walaupun gol telat, tetapi ini adalah sebuah hasil dari kerja keras yang dilakukan oleh PSIS Semarang sepanjang pertandingan untuk membongkar pertahanan dari Arema FC. Iya, pada kita lihat, ini dia Vano, kutak-atik dia, lolos Vano, kirimkan umpan, oh masih bisa, masih ada, masih ada Terence Muhiri, Terence Muhiri, sedikit memaksakan, Hendro Siswanto melebar lagi sisi kanan, ada Fajar, dan lagi-lagi pemirsa, lagi-lagi tidak terkena bagian kaki terbaik dari Vano Lilipali. Seru sekali pertandingan kali ini, bukan sebuah pelanggaran. Vano Lilipali angkat bola, mengarah kali ini. Tidak percaya bagaimana Terence Muhiri. Ini kalau sampai gol mungkin salah satu gol terbaik di Piala Presiden 2022. Sayang sekali tadi niatnya baik. Oh, berbahaya! Memanfaatkan sebuah kesalahan. Itu dia pemirsa, karena kesalahan berkali-kali sudah kita ulas adalah salah satu penyumbang gol, dan kali ini Borneo FC bisa unggul 1-0. Ya, Leo Guntara sudah melemparkan ke dalam, kita lihat. Oh, Komarudin tidak sampai, berbahaya. Umpan bekil kali ini. Vano Gol! Fato kombinasi dengan Lilipali. Umpan 1-2. Tidak egois dari Lilipali. Balik lagi kepada Fato. Tentu saja kami masih akan kembali ke studio ya, mengulas detail tadi jalannya pertandingan babak yang kedua. Setelah Anda saksikan pesan-pesan berikutnya. Indonesia. Ya, gol cepat didapatkan pemirsa oleh Indonesia, dan mudah-mudahan ini menjadi gol pembuka bagi Indonesia yang memang membutuhkan gol banyak. Sementara kali ini masih belum selesai. Ronaldo Kuate berlari cepat sekali. Gol! Tendangan sudah dilakukan, melengkung baik sekali. Dua peluang kali ini. Dan kita lihat pemirsa, apa yang terjadi? Masih hoki jarak. Membuat para penonton berteriak, membuat semua ibu-ibu berteriak, membuat semua bapak-bapak berteriak. Bagaimana Rafli menguasai bola, umpan langsung saja ke depan. Oh, cukup kosong Kakang Rudianto. Kakang pemirsa, masih Kakang, dan kita lihat gol! Luar biasa Kakang pemirsa.
pemain yang satu ini tiba-tiba muncul di dalam kotak penalti. Dan sekarang Arkan, masih Arkan, baik sekali sebuah permainan Arkan. Gol! Dari Arema untuk Indonesia, dan di mana Arkan Fikri? Oh, kali ini kembali Hoki. Hoki, Hoki! Dan ini dia punya sebuah peluang, tendangan dan gol! Mana Garuda Nusantara berhasil unggul dengan skor 7-0 atas Brunei Darussalam. Sebuah hasil yang cukup positif yang didapatkan oleh Indonesia. Sundulan kali ini pemain gol! Masih ada Raza! Raza! Gol! Rabane! Rabane! Gol! Sebuah tendangan dan gol! Rabane! Gol! Siapa kita? Kita lelah. Sundulan kali ini pemain gol! Masih ada Raza! Raza! Gol! Sebuah peluang bagi Indonesia! Dan gol! Siapa kita? Indonesia! Siapa kita? Indonesia! Ya, gol cepat didapatkan pemirsa oleh Indonesia, dan mudah-mudahan ini menjadi gol pembuka bagi Indonesia, memang membutuhkan gol banyak. Sementara kali ini masih belum selesai. Ronaldo Kuate berlari cepat sekali. Ronaldo Kuate! Ronaldo Kuate! Gol! Tendangan sudah dilakukan, melengkung baik sekali. Dua peluang kali ini. Dan kita lihat pemirsa, apa yang terjadi? Masih Hoki jarakan dan gol! Membuat para penonton berteriak, membuat semua ibu-ibu berteriak, membuat semua bapak-bapak berteriak. Bagaimana Rafli menguasai bola, umpan langsung saja ke depan. Oh, cukup kosong Kakang Rudianto. Kakang pemirsa, masih Kakang. Kakang, Kakang, dan kita lihat gol! Oh, gol! Luar biasa Kakang pemirsa. Pemain yang satu ini tiba-tiba muncul di dalam kotak penalti. Dan sekarang Arkan, masih Arkan, baik sekali semua permainan Arkan. Oh, kali ini kembali Hoki. Hoki! Hoki! Gol! Oh, sebuah... Dan ini dia punya sebuah peluang. Tendangan dan gol! Mana Garuda Nusantara berhasil unggul dengan skor 7-0 atas Brunei Darussalam. Sebuah hasil yang cukup positif yang didapatkan oleh Indonesia. Sudah diangkat, jebret! Siapa kita? Siapa kita? Sebuah gol penyeimbang di menit 19 yang dihasilkan oleh Muhammad Ferrari membuat gelegar. Kanan lagi Zanadin. Nah, bisa kan diarkan. Samarinda. Di mana dilangsungkan pertandingan antara Borneo FC Samarinda. Atau Borneo Samarinda berhadapan dengan PSS Sleman.
skor di leg yang pertama di kandang dari PS Sleman harus mengakui keunggulan 0-2 dari Borneo. Artinya mereka perlu mengejar minimal 2 gol tanpa balas untuk menyeimbangkan kedudukan, Binder. Betul, dan mengajak ya pertandingan hingga ke babak extra time. Ya. Jadi memang ya taktiknya, logisnya seharusnya keluar menyerang ya dari menit-menit awal. Tapi juga tidak mudah lawan Borneo FC yang kita tahu perkasa sejauh ini. Benar. Di kandang mereka sendiri karena belum terkalahkan selama bermain di Samarinda. Ya, dan kita lihat juga bagaimana cukup full house. Yes. Di stadion sendiri ini untuk memberikan dukungan kepada Borneo FC Samarinda. Kita saksikan kehadiran para pemain dari kedua tim. Inilah dia, 11 pemain dari Borneo dan 11 pemain dari PS Sleman yang akan melangsungkan laga hidup mati bagi kedua tim, menentukan siapa tim yang akan menjadi lawan Arema dalam final Piala Presiden 2022. Yang akan berlangsung tanggal 14 dan tanggal 17 Juli ke depan. Kali lagi ini berlangsung di Stadion Segiri Samarinda, supporter yang hadir. Kita lihat begitu bersemangat memberikan dukungan. Sementara itu, Lasit Ruli yang akan memimpin dibantu Rusdi Muksin, Suku Sulaiman, Muhammad Adur, Gideon Dapa Herang, dan Eduardo Prima Satya. Oranye. Tim dari Borneo FC Samarinda yang kembali dengan Diego Michel menjadi kapten. Ini memang head and love relationship ya, Borneo dengan Diego Michel. Ya. Balik ke Borneo FC ya, Diego Michel. Ya. Sebelumnya sempat membela Arema FC musim lalu. Dan didaulat menjadi kapten. Bersama dengan dari PS Sleman ada Bagus Nirwanto. Saya pikir juga 15 menit awal apa yang bisa dilakukan PS Sleman akan sangat menentukan. Iya, betul sekali. 15 menit awal ya, paling tidak bisa menciptakan banyak peluang dan juga mencetak satu gol minimal. Line up dari Borneo FC. Ya, kita bisa melihat Valen bahwa Borneo turun dengan full kekuatan mereka. Mulai dari penjaga gawang, Angga Saputro, ada Diego Michel, Javlon Gusainov. Di lini pertahanan ada juga Fajar, ada juga Leo. Di tengah ada Sultan Sama, Endro Siswanto, Kei Hiroshi. Di depan Terence Puhiri, Pato, dan juga lini Pali. Tiga penyerang yang memang mengandalkan kecepatan dan juga teknik permainan tinggi. Coach Milo jadi arsitek dari tim asal kota Samarinda ini. Sementara itu dari PS Sleman. Ya, terlihat ada rotasi yang dilakukan oleh Coach Seto di line-up dengan dimainkannya dari awal. Penjaga gawang muda Dimas Fani. Tapi kapten tim masih Bagus Nirwanto yang diturunkan dari awal. Muhammad Faris, Dedi Gusmawan. Di lini pertahanan di tengah kita lihat ada Dave Mustaine, ada Wahyu Sukarta, ada Hambali Tolib. Dan di depan Boas bersama Irka Mila yang menjadi dua striker dengan formasi 3-5-2 dari Coach Seto.
Waktunya kita saksikan semifinal leg yang kedua Piala Presiden 2022. Dari studio kami ucapkan selamat menyaksikan. Sudah dilakukan. Selamat bergabung dalam semifinal leg kedua Piala Presiden 2022 Borneo FC Samarinda berhadapan dengan PSS Sleman. Skor agregat saat ini 2 Borneo, PSS Sleman 0. Kita akan lihat bagaimana penampilan mereka dalam pertandingan malam hari ini. Oranye adalah Borneo menyerang ke sebelah kanan, hijau PSS Sleman menyerang ke sebelah kiri. Menit awal kita akan lihat Binder. Iya, betul. Lemparan bagi PSS Sleman. Bagus Nirwanto kepada Dave Mustaine. Beberapa kali dia mencoba di leg pertama dengan tenang-tenang jarak jauhnya. Walaupun belum berhasil. Ntar juga ada Todd Ferry, Manda Chingy, M. Ridwan yang sebelumnya sering menjadi starter. Kali ini masih berada di bench. Dengan gaya bermain kaki ke kaki kita lihat. Pergerakan dari para pemain PSS Sleman masih mencoba melewati tadi Hambali Tolib, dihaldang oleh Kei Hiroshi. Cukup sulit bagi Kei Hiroshi untuk bisa membaca pergerakan dari Hambali Tolib. Itu dia kita lihat mengandalkan skill individu. Sebetulnya sudah melewati Kei. Itu dia, tapi didorong oleh Kei Hiroshi. Jelas pelanggaran, memberikan kesempatan bagi para pemain Sleman untuk membangun serangan dari situasi bola mati. Jadi Gusmawan angkat ke kotak penalti. Sultan Sama berhasil direbut lagi. Hambali masuk ke dalam kotak penalti. Hambali terhenti terlalu lama dalam membuat keputusan. Tambah guyuran hujan ada di stadion sendiri Samarinda ini, Binder. Terlihat ragu-ragu ya Hambali Tolib untuk syuting atau juga memberikan umpan. Dan memang terlihat bahwa dia juga ditutup ya pergerakannya oleh para pemain dari Borneo FC. Ada Diego Michels juga tadi di sana. Sayang kehilangan kontrol bola Hambali Tolib di dalam kotak penalti tadi. Angga Saputro mengarahkan ke tengah, coba dikejar Terence. Tidak berhasil. Bola pun sudah meluncur keluar lapangan dari Rahman Nur. Lemparan ke dalam bagi PSS Sleman. Hambali kembali mendapatkan pelanggaran yang kedua, kali ini dari Hendro Siswanto. Bagus Nirwanto, dibayang-bayangin dua pemain. Ikan bola tadi kembalikan kepada Bagus Nirwanto, direbut oleh Stefano Lillipali. Memberikan umpan tanpa melihat dengan baik kali ini, Pato. Terjatuh dia, namun bukan pelanggaran, lemparan saja bagi Borneo. Ivan Nanda Pratama menghalau tadi upaya dari Pato. Lemparan sekarang dari Leo Guntara. Pendek saja dikembalikan tadi oleh Vano. Hiroshi mencoba membayangi Demstein. Agus Irwanto tenang dia. Nah, ada ruang kali ini, bekerja sama 1-2. Lumayan high press sepertinya para pemain Borneo. Iya, tepat sekali ya, terlihat bahkan center back Javlon Sada naik cukup tinggi hingga ke lini tengah untuk bisa memutus aliran bola dari para pemain Sleman yang coba untuk membangun serangan. Boci yang juga sempat bersama dengan Borneo. Iya, benar. Piala Presiden juga ya ketika itu. Ya. Coba melakukan serangan, gagal lagi para pemain PSS Sleman kali ini. Upaya dari Borneo juga berhasil diantisipasi, lemparan saja kembali. Pato yang mencetak gol di leg pertama. Ya, dua gol ya dari Pato. Satu memanfaatkan kesalahan di lini pertahanan Sleman dan yang kedua mendapatkan umpan dari Vano Lillipali.
Agus Saputro tadi melakukan tendangan kali ini ke Hiroshi. Ke Hiroshi dibantu 3 pemain lain yang ada di depan. Terence Buhiri pemain cepat angkat ke dalam. Oh, Vano Lilipali mendapatkan bola lagi. Pato bergerak cepat menunggu rekan dan Endo. Hasil di sliding tadi dan serangan balik sekarang dilakukan oleh para pemain PSS Sleman. Irka Milak. Oh, berhasil tadi umpannya tapi juga tidak dikontrol dengan cermat tadi oleh Fajar Faturrahman. Boci kali ini, kakak Boci mencoba menunggu rekannya, masih menggiring bola. Buaselosa kirimkan bola ke sebelah kanan, minta bola 1-2 tadi namun belum berhasil lagi tadi upaya pergerakan coba dilakukan PSS Sleman. Ya, Javlon perlu berhati-hati dalam memainkan bola di lini pertahanan. Ya. Itu dia, kita lihat sekarang para pemain Sleman juga yang memberikan pressure kepada para pemain Borneo. Kamila tadi mencoba menekan. Lemparan sudah dilakukan. Guntara tadi. Javlon masuk umpan. Maksudnya Lili Pali mencoba melewati Ivan Nanda. Ya, hampir saja ya. Kita tahu Lili Pali pemain yang skillful tadi. Jika lewat, bisa menciptakan situasi yang berbahaya di lini pertahanan dari Sleman. Oke, Hiroshi. Javlon. Coba menangkan duel. Vano Lilipali kali dengan bagus Irwanto. Masih Vano. Vano melewati dengan baik kali ini. Tapi kembali terantisipasi oleh bagus Irwanto. Hasilkan tendangan pojok bagi Borneo. Diego Michel ikut membantu, begitu pun juga Javlon. Sebelumnya ada Terence Buhiri, juga ada Matheus Pato. Cukup luar biasa ini skuad dari Borneo. Piala Presiden kali ini, bola sudah diangkat, melengkung. Dan jepit! Dua upaya tendangan tadi dari Guntara atau Sultan sama ternyata tidak berhasil menemui sasarannya. Sultan Sama mendapatkan peluang pertama dari Borneo FC. Memang sepak pojok yang bisa sebetulnya dihalau oleh para pemain Sleman, tapi Sultan Sama sebetulnya sudah berada di posisi yang menguntungkan di tepi kotak penalti. Tapi sayang seribu sayang, tendangan yang melenceng tadi tidak on target, tidak juga memaksa penjaga gawang muda Dimas Fani untuk melakukan penyelamatan. Peluang terbaik di menit-menit awal tadi dihasilkan oleh Sultan Sama dari Borneo FC. Timing yang memang persekian detik tadi terlalu terlambat. Untuk dia langsung mengambil bola sehingga melambung. Tapi sekarang serangan lagi dengan sangat baik dari Terence Buhiri. Coba masuk tapi sliding juga baik dari diri Gusmawan. Melebar kali ini ada ruang bagi Hambali Tolib. Masih Hambali kesulitan dia menghadapi Endo Suswanto juga ke Hiroshi. Dibantu kali ini Ragul Demestin. Pergerakan lagi dari Irka Mila. Bukan pelanggaran tadi dengan body charge dari Endo Suswanto. Coba diterkam lagi oleh Irka Mila. Jadi pelanggaran tadi. Sungguh menarik. Babak yang pertama masih under 10 minutes ini. Iya benar ya, terlihat permainan tempo tinggi dan Irka Mila itu dia gagal dia mendapatkan bola dari kaki Sultan Sama. Menjatuhkan Sultan Sama tadi karena slidingnya juga tidak tepat ya. Ya. Bisa merebut bola dari kaki Sultan Sama. Javlon Gusenov, pendek saja. Bola kali Fajar Faturrahman. Gocek satu pemain, ancang-ancang tendang masuk. Sebuah upaya tadi dari main belakang Borneo FC. Fajar Faturrahman. Ada protes. Kartu kuning diberikan kepada Deddy Gusmawan. Sepertinya dia protes terhadap keputusan itu ya. Ya, kita lihat bagaimana Fajar memutuskan untuk syuting langsung padahal ada lebih dari dua pemain di dalam kotak penalti. Sepertinya memang dari awal dia sudah punya rencana ya untuk capping dan kemudian langsung melepaskan tendangan. Boleh saja begitu, tapi akurasi syuting yang perlu dijaga. Sudah ada dua peluang bagi Borneo dengan tendangan langsung keluar kotak penalti masih melambung. Ya, bisa jadi itu juga bagian dari strategi Coach Milo ya yang meminta para pemainnya untuk langsung melepaskan tendangan ketika mereka berada di dekat
kotak penalti pertahanan dari Sleman. Sekarang serangan lagi di Borneo. Kita lihat pergerakan dari Terence Buhiri, melebar dia. Upaya coba dilakukan, berlari lagi, kita lihat, kita saksikan. Tidak mampu mengontrol bola tadi dengan cermat Sultan Sama. Dihalau, diantisipasi, ditutup oleh Deddy Gusmawan. Terence Buhiri sebetulnya bisa saja tadi menendang langsung, tapi dia melihat pergerakan dari Sultan Sama yang cukup free. Sayang Sultan Sama tadi tidak bisa memberikan cutback di dalam kotak penalti. Sama seperti tadi masalah yang dihadapi oleh Hambali Tolib ya, di menit-menit awal karena kontrol bola yang tidak sempurna. Baru 10 menit, kita lihat bagaimana para pemain bermain all out. Berbahaya kali ini, Pato. Dengan gerakan yang cepat, tapi tadi Dimas Fani juga mampu menutup dengan cepat. Tapi ini bertubi-tubi nih, serangan dari Borneo. Iya benar, tampaknya mereka sudah mendapatkan momentum untuk menguasai pertandingan. Dan juga tampak mereka cepat ya mengalirkan bola ke depan. Seperti tadi yang dilakukan Fano, coba untuk memberikan bola kepada Pato, tapi bisa dengan cepat tadi ya Dimas Fani mengantisipasi umpan dari Fano tersebut. Jaga gawang muda, tapi terlihat juga dia bermain cukup tenang di menit-menit awal ya. Mengambil keputusan yang tepat tadi untuk keluar dari garis gawangnya secara cepat. Seno. Oh. Onside, Fano Lili Pali dalam kotak penalti, ruang pada Pato. Kembali bisa ditutup oleh Ivan Nanda. Jadi pelanggaran kepada Hendro Siswanto. Coach Milomir Sesdia, Coach Milo. Kembali tadi yang dianggap melanggar. Main sempat di Persebaya. Iya, betul. Ini Persela. Yes, dan kali ini mendapatkan kesempatan di Sleman untuk menunjukkan kemampuannya. Kita tahu juga seleksi di Eropa Timur ya. Benar. Javlon dengan tendangan kerasnya kali ini akan mencoba jebre. On target kali ini tendangan jauh dari Javlon Gusenov, namun berhasil ditangkis oleh Dimas Fani. Ya, ini keputusan yang tepat dari Javlon karena juga kondisi hujan seperti ini ya, tentu akan sulit bagi penjaga gawang untuk menangkap bola sehingga dia mengandalkan power tadi. Baik save dari Dimas Fani. Bola diambil lagi oleh Borneo FC. Sultan Sama kirimkan bola tadi saat masih di udara, namun kembali berhasil diblok seperti oleh Jeff Mustaine tadi. Sudah diangkat Terence Buhiri. Peluang lagi, masih belum keluar dari tekanan para pemain PS Sleman. Bajar mengangkat bola dengan baik tadi, kali mencari ruang Sultan Sama. Terence Buhiri, pelanggaran kembali terjadi, kali ini dianggap dilakukan oleh Dery Ramanur. Emosi sepertinya Deddy Gusmawan dengan wasit Ruli ini. Ya, pergerakan cepat ya kita lihat dari Sultan Sama yang memberikan bola kepada Terence. Ya, itu dia, ada gangguan diberikan oleh Dery kepada Terence yang coba untuk melakukan pergerakan cepat, melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti tadi dari pertahanan Sleman. Dan ini jarak yang dekat dan menarik untuk ditunggu apakah shooting langsung atau membagi bola ke dalam kotak penalti. Ya, siapa yang akan mengambil ini? Faro. Ya, sepertinya umpan ya. Ya, ada dengan kaki kanan. Juga sempat berdiskusi dengan Diego Musial. Sementara ada 5 pemain Borneo yang ada dalam kotak penalti. Fano Lili Pali bersiap-siap, wasit masih memberikan instruksi kepada para pemain. Fano Lili Pali diangkat kali ini, ternyata coba diarahkan langsung dan tidak berhasil. Bagus Irwanto meminta Irkan Mila untuk berlari 1-2, tetapi Gaby Rose di sana. Irkan Mila mencoba, Irkan Mila tidak bisa lewat dari Kei Hiroshi.
Vano coba merebut, tapi ada Boas. Boas diberikan kepada Hambali, Hambali melebar kepada Irka Mila. Irka Mila kepada siapa dia akan berikan? Masih kepada Hambali kembali. Devastin kelewatan. Masih diambil lagi, kirimkan bola sekarang pada Deddy Gusmawan. PSS Sleman mencoba melakukan serangan kali ini setelah beberapa kali mendapatkan tekanan dari para pemain Borneo. Buah Solosa, Deddy Gusmawan kembali berikan ke belakang. Kali ini umpan kembali mainkan bola di area sendiri tadi Wahyu Sukarta. Deddy lagi, Hambali. Pemain-pemain Borneo sudah kembali lagi ke posnya sehingga membuat serangan cepat tadi harus dipelankan terlebih dahulu. Sia-sia. Cukup lama ya sebetulnya menguasai bola para pemain dari Sleman. Tapi sayang tadi long ball yang diberikan ke lini depan tidak akurat. Sementara ini dia Borneo FC berbahaya. Bola diangkat, Pato! Terlepas dan bola masuk, tidak bisa diselamatkan dan menjadi 1-0 bagi Borneo. Binder. Ya, kita lihat ya umpan yang diberikan ke dalam kotak penalti begitu akurat menuju kepada Pato yang melakukan pergerakan tanpa bola dan dia bisa melakukan heading yang sebetulnya tidak keras ya. Sebetulnya headingnya tidak keras dan mengarah kepada Dimas Fani. Cuma Dimas Fani memang tidak bisa menangkap bola tersebut. Sehingga bola meluncur ke dalam gawangnya dan membobol gawangnya. 1-0 sementara bagi Borneo FC. Gol dicetak oleh Pato. Gol ke-6 dari Pato di Piala Presiden tahun 2022 ini. Sebuah pengalaman bagi Dimas Fani. Dalam momen memberikan ruang dan juga menit bermain. Ya. Gantikan Emre Tuan beberapa peluang Brasilia amankan. Tapi kemudian kanan yang dilakukan terus-menerus buat Fani tadi tidak bisa menyelamatkan bola yang sepatutnya mampu ia selamatkan tadi. Memang terlihat ya para pemain Borneo mulai nyetel ya, mulai mendapatkan momentum dan akhirnya mereka mencetak gol. Ya ini dia, kita lihat lagi pressing demi pressing yang dilakukan oleh para pemain dari kedua tim menyulitkan mereka juga untuk membangun serangan secara rapi. Ya. Fajar. Balik ke belakang. Cukup berani tadi Fernanda. Rebut lagi oleh Borneo. Agregat 3-0 Binder. Ya, oh, sudah cukup jauh ya keunggulan dari Borneo FC. Sleman perlu memberikan respon jika ingin membuka peluang lolos. Dan ada Mali Fanol, ini Pali maksudnya. Cutback, sementara ada Terence Kuhiri di sana. Terlihat sepertinya Fano coba untuk memberikan umpan kepada Pato. Tapi cukup cepat tadi intercept yang bisa dilakukan agar bola mengarah ke penjaga gawang Dimas Fani. Langgaran terjadi kali ini kepada Wahyu Sukarta sepertinya. Ya, Kei Hirose, pemain yang rajin ya, melakukan pressing di lini tengah. Sulitkan para pemain Sleman seperti Wahyu dan juga Hambali Tolib. Ya. Untuk bisa merancang serangan bagi timnya Sleman. Lebar, kembali memulai serangan. Para pemain PS Sleman. Potong lagi oleh Hendro Siswanto. Kei Hirose, Hendro Siswanto. Sultan sama. Berhasil dipotong juga oleh Devin Stein. Kembali oleh Deddy Gusmawan. Hati-hati. Dimas Fani. Agus Irwanto tanggung tadi bola passingnya. Coba lagi Muhammad Faris. Diambil oleh Javlon. Itu cair. Itu fluid. Pemain Borneo.
main di babak yang pertama ini. Iya, tampaknya kerjasama ya, sudah begitu rapi dari mereka. Terlihat juga mulai dari fase grup, ya, karena mereka juga punya pertahanan yang solid. Fase grup hanya Persija yang bisa membobol gawang dari Borneo. Benar sekali. Bola crossing coba dilakukan, Pato kembali menjadi monster yang sangat licin. Ketika berada di kotak penalti, komplain dia karena ada tarikan baju tadi. Ya, Guntara. Kita lihat. Devastate. Pelanggaran kembali terjadi. Oh ya, Kei Hirose ya. Memang ini adalah tugas dari Kei Hirose untuk bisa memotong aliran bola dari para pemain Sleman yang akan lebih sering mencoba untuk membangun serangan dari lini tengah. Agus Nirwanto. Harus ada terobosan strategi juga yang saya pikir harus diambil oleh Coach Seto. Masih ada waktu yang sangat banyak, masih ada kesempatan walaupun tertinggal secara ketiga gol dari PS Sleman. Paling tidak mereka harus segera menyamakan kedudukan terlebih dahulu. Warsolosa tadi. Wow, bola kembali bisa dia dapatkan. Arahkan bola ke sebelah kiri. Pergerakan dari Deri Nur. Masih kita lihat kali ini Deri Rahman. Oh, bagus sekali tadi upaya kerjasama tiga pemain yang dilakukan dari PS Sleman. Pato kali ini berbahaya, melakukan sprint sekarang. Pato berhasil diantisipasi oleh Ivan Nanda. Tapi kita lihat headingnya kuat, larinya cepat, tendangannya akurat. Kalau sedang on fire, salah satu sosok yang akan bersinar menurut saya di Liga 1 nanti. Hampir saja lewat Pato ya, tapi sliding yang cukup baik tadi dilakukan oleh Ivan menjauhkan bola dari Pato. Jika tadi lewat, kemungkinan besar bisa mencetak gol tadi Pato karena hanya tinggal berhadapan dengan penjaga gawang Dimas Fani. Lagi-lagi kita melihat passing di antara para pemain Borneo yang begitu cepat ya, membuat mereka bisa juga membuka pertahanan dari PSS Sleman beberapa kali. Ya. Menyapa Anda yang saat ini menyaksikan melalui layar televisi di Indosiar maupun juga mungkin di gadget Anda di video, dan maupun juga melihat reaction face on, commentary face on kita di YouTube Indosiar. Bukan komen-komen. Selamat malam semua. Saat ini kedudukan 1-0 Borneo unggul dan agregat 3-0. Buat langkah mereka makin dekat menuju final, tapi masih panjang waktu. PS Sleman pun masih tetap punya peluang. Kita lihat kali ini. Pelanggaran dilakukan oleh Leo Guntara sepertinya tadi pada Muhammad Faris. Ya, kontrol bola dari Faris. Dia coba untuk memproteksi bola. Ya, itu dia, ada pelanggaran dari Leo. Terlihat sebetulnya Leo bermaksud untuk bisa merebut bola dari kaki Faris. Bebas kali ini dari Hambali. Otseto terus berpikir. Kali ini Hambali sudah mengangkat kotak penalti. Keluar kali ini. Ada dua pemain belakang tadi yang menghalau heading dari pemain PS Sleman. Dimas Fani. Jauh kali ini dia. Dan oh, salah pengertian, salah pengertian. Boci! Didapatkan namun ternyata offside. Iya, offside ya. Buat Solosa, padahal dia sudah mendapatkan tadi umpan dari Irka Mila. Ketika ada salah antisipasi ya dari para pemain Borneo FC di lini pertahanan. Perlu berhati-hati juga para pemain Borneo ketika mereka coba untuk menghalau bola, karena pemain seperti Irka Mila yang cepat dan juga Boas yang pintar mencari
situasi bebas di pertahanan tim lawan bisa saja terus mengancam gawang dari Angga Saputro. Memang sejauh ini belum kita lihat melakukan penyelamatan. Tadi pun penyelamatan yang dilakukan juga jika tadi kebobolan karena Boas sudah offside ya. Ya. Maka tidak akan bisa. Offside. Kali ini Vano, Pato, Terence Puhiri. Ya. Nih. Cukup akan merepotkan pemain-pemain lawan manapun ya. Benar, dan juga supportnya dari lini tengah juga bagus. Pemain seperti Sultan Sama dan juga Hendro Siswanto ya, sering ikut terlibat dalam membangun serangan. Dan itu yang membuat mereka ketika menyerang cukup menakutkan.
bisa kan Arka. Ucapan sujud syukur. Sudah diangkat sana di dan jam. Siapa kita? Siapa kita? Indonesia berhasil mendapatkan dengan cara yang sama melalui Muhammad Ferrari. Ya, Oh. Umpan terobosan sebelah kanan Ramadi. Serangan dari Nico kasih kepada Zanelli. Oh, terjadi! Siapa kita? Indonesia. Sebuah umpan berkelas dari Zanelli Faris membuat dan mengukuhkan dirinya bersama dengan Arkan Fikri menjadi raja asis dalam pertandingan malam hari ini dan memerankan. Ahmad Rusadi mencoba umpan direct. Ronaldo Plate, jajah. Ya
Ahmad Rusadi mencoba umpan direct. Ronaldo Conte, ya ampun, bola ditip tadi oleh penjaga gawang setelah bola siap meluncur ke dalam gawang dari bola chip dari seorang. Namun Indonesia menyerang lagi, jepret. Cukup baik. Ini kakak, balik bola enak, aduh. Ada heading tadi dari Tanawat, lebih direbut lagi, Tata. Bahaya. Baik. Cahya Supriyadi terus memberikan semangat kepada rekan-rekannya untuk bisa bangkit. Ayo fokus. Untuk bisa menggunakan fokus bagi Indonesia. Itu yang diminta Cahya. Ayo fokus. Satu titik. Titik itu. Kemenangan. Bagi siapa kita? Indonesia. Ayo Indonesia. Awas. Tahan. Ya. Cahaya mati. Saya pikir sudah. Hati-hati. Dijul lagi oleh Cahaya. Masih lagi. Dari samping. Kami kembali lagi di studio supply yang berikut ini. Rizky Dwe, baik sekali pemirsa. Rizky Dwi membuat agregat menjadi 0-3. Arema FC unggul atas Semarang PSIS dalam leg yang kedua Piala Presiden 2022. Dan kalau Delvin akan bermain lebih ke tengah. Sudahlah, sukar dipercaya pemirsa. Benar-benar sukar dipercaya. Segala hal sudah dilakukan oleh PSIS Semarang. Tapi apa daya, Maringa seperti mempunyai empat tangan. Masih bisa menahan sundulan dilakukan oleh PSIS Semarang. Ya, ini sundulan yang sangat baik, sangat kuat, sangat keras. Oh, Evan Dimas lepas kali ini. Evan Dimas kasih umpan efek jahe. Ada peluang Irsyad. Irsyad sukar dipercaya pemirsa. Dua kali. Dan akhirnya bagaimana pelanggaran dilakukan oleh Raf. Oh, gol ternyata. Gol ya. Gol atau bukan nih? Saya masih menunggu ini, Bung Gus. Sampai sekarang sih tidak ada komplain ya. Artinya memang ini gol ya. Ya, kita akan lihat pemirsa, gol atau bukan ini. Jadi, ya gol tampaknya. Yeah, yeah. Gol dari Rafli dan membuat skor sekarang menjadi 0-2. Harinur kali ini sebuah umpan ke tiang jauh dari Harinur. Coba, dan kita lihat, dan kita saksikan pemirsa. Akhirnya, Jonathan Cantiana berhasil merusak clean sheet yang dimiliki oleh Adilson Maringa. Walaupun gol telat, tetapi ini adalah sebuah hasil dari kerja keras yang dilakukan oleh PSIS Semarang sepanjang pertandingan untuk membongkar pertahanan dari Arema FC. Iya, pada kita lihat, ini dia Vano, kutak-atik dia, lolos Vano, kirimkan umpan, oh masih bisa, masih ada, masih ada Terence Muhiri, Terence Muhiri, sedikit memaksakan, Hendro Siswanto melebar lagi sisi kanan, ada Fajar, dan lagi-lagi pemirsa, lagi-lagi tidak terkena bagian kaki terbaik dari Vano Lilipali. Seru sekali pertandingan kali ini, bukan sebuah pelanggaran. Vano Lilipali angkat bola, mengarah kali ini. Tidak percaya bagaimana Terence Muhiri. Ini kalau sampai gol mungkin salah satu gol terbaik di Piala Presiden 2022. Sayang sekali tadi niatnya baik. Oh, berbahaya! Gol! Memanfaatkan sebuah kesalahan. Itu dia pemirsa.
Indonesia karena kesalahan berkali-kali sudah kita ulas adalah salah satu penyumbang gol, dan kali ini Borneo FC bisa unggul 1-0. Ya, Leo Guntara sebuah lemparan ke dalam, kita lihat. Oh, Komarudin tidak sampai, berbahaya. Oh, umpan bekil kali ini. Fano. Gol. Fato kombinasi dengan Lili Pali. Umpan 1-2. Tidak egois dari Lili Pali. Balik lagi kepada Fato. Tentu saja kami masih akan kembali ke studio ya, mengulas detail tadi jalannya pertandingan babak yang kedua. Setelah Anda saksikan pesan-pesan berikutnya. Ya, gol cepat didapatkan pemirsa oleh Indonesia, dan mudah-mudahan ini menjadi gol pembuka bagi Indonesia yang memang membutuhkan gol banyak. Sementara kali ini masih belum selesai. Ronaldo Kuate berlari cepat sekali. Ronaldo Kuate! Gol! Tendangan sudah dilakukan, melengkung baik sekali. Dua peluang kali ini. Dan kita lihat pemirsa, apa yang terjadi? Masih hoki jarakan dan gol! Hoki membuat para penonton berteriak, membuat semua ibu-ibu berteriak, membuat semua bapak-bapak berteriak. Bagaimana Rafli menguasai bola, umpan langsung saja ke depan. Oh, cukup kosong Kakang Rudianto. Kakang pemirsa, masih Kakang, dan kita lihat gol. Luar biasa Kakang pemirsa. Pemain yang satu ini tiba-tiba muncul di dalam kotak penalti. Dan sekarang Arkan. Masih Arkan, baik sekali semua permainan Arkan. Gol! Dari Arema untuk Indonesia, dan di mana Arkan Fikri. Oh, kali ini kembali Hoki. Hoki! Dan ini dia punya sebuah peluang, tendangan dan gol! Bandar Garuda Nusantara berhasil unggul dengan skor 7-0 atas Brunei Darussalam. Sebuah hasil yang cukup positif yang didapatkan oleh Indonesia. Rabane, gol! Lelah. Sundulan kali ini pemirsa. Gol! Masih ada Raza! Gol! Rabane! Gol! Sebuah tendangan dan gol! Rabane! Gol! Siapa kita? Lelah. Sundulan kali ini pemirsa. Gol! Masih ada Raza! Gol! Sebuah peluang bagi Indonesia. Gol! Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Ya, gol cepat didapatkan pemirsa oleh Indonesia, dan mudah-mudahan ini menjadi gol pembuka bagi Indonesia yang memang membutuhkan gol banyak. Sementara kali ini masih belum selesai. Ronaldo Kuate berlari cepat sekali. Ronaldo Kuate! Gol! Tendangan sudah dilakukan, melengkung baik sekali. Dua peluang kali ini. Dan kita lihat pemirsa, apa yang terjadi? Masih hoki jarakan dan gol! Hoki membuat para penonton berteriak, membuat semua ibu-ibu berteriak, membuat semua bapak-bapak berteriak. Bagaimana Rafli menguasai bola, umpan langsung saja ke depan. Oh, cukup kosong Kakang Rudianto. Kakang pemirsa, masih Kakang, dan kita lihat gol!
biasa. Pemain yang satu ini tiba-tiba muncul di dalam kotak penalti. Dan sekarang Arkan, masih Arkan, baik sekali sebuah permainan Arkan. Gol! Dari Arema untuk Indonesia. Dan di mana Arkan Fikri? Oh, kali ini kembali Hoki. Hoki! Hoki! Dan ini dia punya sebuah peluang, tendangan dan gol! Pada Garuda Nusantara berhasil unggul dengan skor 7-0 atas Brunei Darussalam. Sebuah hasil yang cukup positif yang didapatkan oleh Indonesia. Sadi mencoba umpan direct. Ronaldo Pote, ja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 j
setelah bola siap meluncur ke dalam gawang dari bola chip dari Zora. Namun Indonesia menyerang lagi. Jepret! Cukup baik. Ini kakak. Kali bola enak. Aduh! Ada heading tadi dari Tanawat. Untuk direbut lagi. Tata! Oh! Dengan jauh yang coba dilakukan. Bahaya. Itu yang diminta Cahaya. Ayo fokus. Satu titik. Titik itu. Kemenangan. Bagi siapa kita? Indonesia. Ayo Indonesia. Awas. Tahan. Ya. Oh. Cahaya. Cahaya mati. Saya pikir sudah. Hati-hati. Dijul lagi oleh Cahya. Masih lagi. Oh, dari samping. Yuk kami kembali lagi ke studio supply berikut ini.
Dwe. Baik sekali pemirsa. Gol! PJKA pojok kanan atas dari Rizky Dwi membuat agregat menjadi 0-3. Arema FC unggul atas Semara PSIS dalam leg yang kedua Piala Presiden 2022. Dan kalau Delvin akan bermain lebih ke tengah. Sudahlah, oh, sukar dipercaya pemirsa. Benar-benar sukar dipercaya. Segala hal sudah dilakukan.
Rizky Due. Baik sekali pemirsa. Gol! PJKA pojok kanan atas dari Rizky Due membuat agregat menjadi 0-3. Arema FC unggul atas Semara PSIS dalam leg yang kedua Piala Presiden 2022. Dan kalau Delvin akan bermain lebih ke tengah. Sudahlah, oh, sukar dipercaya pemirsa. Benar-benar sukar dipercaya. Segala hal sudah dilakukan oleh PSIS Semarang. Tapi apa daya, Maringa seperti mempunyai empat tangan. Masih bisa menahan sundulan dilakukan oleh PSIS Semarang. Iya, ini sundulan yang sangat baik, sangat kuat, sangat keras. Oh, Evan Dimas lepas kali ini. Evan Dimas kasih umpan efek jahe. Ada peluang Irsyad. Irsyad sukar dipercaya pemirsa. Dua kali. Dan akhirnya bagaimana pelanggaran dilakukan oleh Raf. Oh, gol ternyata. Gol ya. Gol atau bukan nih? Saya masih menunggu ini, Bung Gus. Sampai sekarang sih tidak ada komplain ya. Artinya memang ini gol ya. Ya, kita akan lihat pemirsa. Gol atau bukan ini. Jadi, ya, gol tampaknya. Yeah, yeah. Gol dari Rafli. Dan membuat skor sekarang menjadi 0-2. Harinur kali ini sebuah umpan ke tiang jauh dari Harinur. Coba, oh! Dan kita lihat. Dan kena sasiga pemirsa. Akhirnya, Jonathan Cantiana berhasil merusak clean sheet yang dimiliki oleh Adilson Maringa. Walaupun gol telat, tetapi ini adalah sebuah hasil dari kerja keras yang dilakukan oleh PSIS Semarang sepanjang pertandingan untuk membongkar pertahanan dari Arema FC. Iya, pada